oh dia lepas lah dia kau eh oh lo 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 kalau lepas gapo duit kau ketak ngap duduk dah oh siapa tak ada lagi wah senang main kurang maka betul boleh lah ah ni dia buat satu perhiasan api elektrik ala kapal ni lah ah lepas tu ada pintu gerbang sini ni ah dia tulis Selamat Hari Raya Aidilfitri tahun 1445 ataupun 2567. Kita mari tengok suasana. Ini dia buat perhiasan dengan api-api cahaya ni dah. Sini orang panggil keun. Keun naga ni dah. Orang panggil keun. Tempat buat pertandingan perahu gapo tu sini. Tim ini jugalah. Lepas tu learning ni waktu malam dia ada buat apa ni? Berikan adik-adik gapo ni boleh naik kereta dah. Tengok ni. Lepas tu depan tu ni sungai lah. Main nambang nara dah. Kita nampak perahu depan tu. Jadi jangan juga lah cara dia tu. Sebab naga ni dia buat penjasa dah. Lepas tu kita tengok kerpen pula. Ni ada dengan pelita lolah ni. Jangan juga lah dah. Hijau biru kuning. Lepas tu ramah lah ada mau bawa mari anak-anak ke apa ni duk main ni. Kita tengok kerpen pula dah. Nampak ambil je depan tu mari siapa kok ni lah. Ni demo ramai sajalah demo dekat kata tangga ke apa duk relak dah. Waktu dia ada rabai si ke apa ni. Apa dia ni cak tu dah. Lama cak. Ni dia jual lah. Dia jual benda-benda ni untuk cuma cak. Lepas tu dia memang duduk pukul ramah ke apa dah. Bang pun tak ada mari lagi sekat hari raya ni. Jadi tak tahulah suasana lagu mana tu. Tapi bong oleh malam ni mari jalan di oksigen dah. Oksigen di hat. Mana dah. Sebentar lagi tu baik anak je lah. Tapi belum ada siapa situ tu ambil suasana sini dulu sementara. Sini mulai jugalah depan nak ada dengan balun gapo dah. Patu pelita-pelita gapo ada nak pukul lama. Ada nak ambil lama gapo tu dah. Jadi satu bucu yang indah jugalah cara dia tu. Sebagai menyambut sama hari raya lagi lah. Hari raya wapo dah ni tak ingat. Ya. Sebagai buat menyambut sama hari raya Aidilfitri pada tahun ni lah. Saya mau nak bagi jalan ke apa ramah lah. Patut sini pula weh. Patut sini pula weh adik aku weh. Tengok ni comel lah. Patut tu abis dia buat gapo tu. Tengok ni adik aku ni. Dia ucuh pirai. Nak lepas dah nak tu bet. Tengok. Nak lepas dah nak. Tengok ni. Jadi kita nampak depan ni iaitu balun dah. Jadi pihak pegawai dia tu berikan lah untuk buat ambil gambar ke apa tu dah. Dia ucap dengan api ke apa balun. Ada banyak betul juga lah untuk boleh pukul ramah boleh ambil video ke apa tu dah. Sebagai satu perhiasan sini ni indah juga lah cara dia. Sini pun ramah lah demo mari ni dia apa ni. Lepas tu kita apa yang nak lepas dah tak tahu lah tu. Apa lah kita mari tengok sini dulu ni. Tempat demo dah ambil video ambil gambar ke apa ni bawah ni. Jangan lah dia awaknya dia apa ni. Dalam ni supaya duk apa ni duk bawah detail dah.
lek dia wak hiasai kapal ni. Oh, siapa tak mari lagi wak senang mai pukul ambar kapal tu boleh lah. Oh, baru ni untuk capir lah belah-belah ni. Dia lepas lah di atas eh. Oh, no, no, no. Lepas ke apa duit ke? Ketak, oh, ketak. Oh, kupang, kupang di atas eh. Oh, lepas tu bang lupa. Oh, naik gerak. Oh. Oh, gubuk dah. Oh, jadi bang ke nolak. Habis itu kita mari tengok sini pula. Ada sebagai suasana pendek-pendek di Kuan Bang Nara ni, dia akak ni. Sebut kata Kuan Bang Nara ni, kalau orang Nara ni dia kenal lah sini lah. Lepas tu tiga wilayah Gapur pun kenal lah dah. Cuma ambil video ni supaya kita boleh bagi kepada saudara kita dekat luar-luar lagi tu. Jadi boleh tahu dah. Kata lah ni di Nara ni ramai ni mau jalan waktu malam ni. Ada dengan buat perhiasan berita elektrik hal-hal Gapur ni. Perpan ni kapal ni. Nah. Kapal ni belakang. Oh ni dia ada ucap pulak ni arah akak ni. Oh balun balun. Patut sebagai suasana pendek-pendek dah untuk kita buat kursi bersama. Sekadar ni saja. Assalamualaikum.